Okay, saya dah siap 14 row. Okay, 14 row ni dia tinggi tu. Okay, dalam sejengkal. Okay, lepas siap 14 row, row yang berikutnya kita buat stitch yang sama tapi kita pakai jarum 3mm. Ya, yang bawah ni 4mm, yang atas ni 3mm. Okay, sambung buat sampai row, total row dalam 20 atau 22, atau tengok tinggi mana bag tu you nak. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk cara-cara nak sambung benang. Okay, sambung benang kena sama colour supaya pattern dia tak lari. Okay, pattern dia tetap sama. Okay, jalur pattern tu sama. So sekarang ni ujung benang ni biru cair. So you cari dalam benang baru ni yang mana biru cair. Okay, lepas biru, biru cair kan, sini. Okay, biru cair makna kata jangan sayang benang. So kasi potong. So kita sambung kat sini dengan biru. Okay, sambung. Okay, tarik bagi mati. Okay, mesti kita gunting. Gunting yang papat. Kalau dah mati tu, boleh gunting yang papat. Okay, itu cara kita sambung benang. Okay, pastikan ni biru yang betul. Ya, yeah? Jadi benang, jadi kita punya susunan warna kita tu dia tak lari. Kalau you pakai main sambung saja, nanti dia punya design tak sekata, dia tak sama. Nanti you akan nampak dia punya pattern tu dah lari.